Jajaran Kodam 1 Bukit Barisan menggelar perayaan ulang tahun ke-70 dengan pemotongan tumpeng. Dalam perayaan sederhana ini, Pangdam 1 Bukit Barisan memberikan selamat kepada jajarannya di 4 provinsi melalui aplikasi Zoom. Perayaan sederhana mewarnai ulang tahun ke-70 Kodam 1 Bukit Barisan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dihadiri sejumlah perwira menengah Kodam 1 Bukit Barisan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Sabrar Fadilah juga melakukan video conference melalui aplikasi Zoom untuk seluruh jajarannya, mulai dari Kodim dan Korem di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Di hari ulang tahun Kodam 1 Bukit Barisan yang ke-70, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Sabrar Fadilah meminta untuk seluruh satuan di jajaran Kodam 1 Bukit Barisan membantu program pemerintah dalam mengatasi kesulitan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Dirinya juga meminta seluruh prajurit menanamkan dalam diri masing-masing bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tentu saya berpesan kalau dalam rangka ulang tahun tentunya pesan ini juga kepada saya dan juga kepada seluruh anggota, terutama terhadap institusi Kodam 1 Bukit Barisan. Pesannya tentu seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Usai video conference, Pangdam 1 Bukit Barisan beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana memberikan penghargaan ke sejumlah prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan yang berprestasi. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.